Lah, sungai saat ini sungai ini dipenuhi sampah kiriman dari muara sungai. Sungai Tulang yang berada di Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar ini dulunya bersih. Tapi saat ini setelah musim barat menerjang Pantai Barat Selayar, sungai ini dipenuhi oleh sampah kiriman. Tapi belum diketahui dari mana asal sampah-sampah ini. Yang pasti selama musim barat sampah ini berasal dari muara sungai yang didorong oleh ombak masuk ke hilir. Sampah ini mengganggu juga bertimbun di seputar bibit pohon mangrove yang sengaja ditanam. Bibitan pohon mangrove di sebelah kiri bantaran sungai ini terlihat dipenuhi oleh sampah-sampah kiriman tersebut. Belum ada upaya pasti dan langkah yang ditempuh untuk kali ini. Sampai saat ini, Senin 16 Januari 2017, sampah ini masih bertimbun di sepanjang Sungai Tulang.